Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya ini ya lagi ngeroba box nih. Tadi dapat kerjaan suruh ngeroba box belakang nih. Ini ya, saya lepas dulu akinya. Soalnya saya juga malu ngelas-ngelas juga nih. Jadi saya las akinya. Iya, untuk teman-teman ya, paling kali mau ngelas-ngelas kendaraan Anda tuh sebaiknya kabel aki dilepas saja ya. Ini biar aman. Ini LSAP ya, ini L300. Jadi minta diganti ini apa? Minta dirubah boxnya nih, yang belakang nih. Ya, jadi bagian pintu dikasih nih ya, minta dikasih blower ya. Tahu ini buat narik apa tuh? Ini udah saya lubangin ya nih. Tinggal pasang blowernya nih. Jadi minta dikasih tambahan blower ya untuk bagian belakang pintunya nih. Ini tutupnya udah saya bikinin juga ya. Ini belum dicat, soalnya belum kelar ya. Nanti dikasih sirip-sirip juga ya, biar nanti kalau hujan air nggak masuk. Kalau kayak gini air pasti masuk ya. Ini kan di sini tempatnya nanti nih. Nah, nanti ya dikasih sirip, jadi air nggak bisa masuk. Untuk blowernya ini tadi dikasih bukan baru ya, bekasan, tapi tadi saya cek masih bagus ya. Itu masih cuman ganti gulungannya nih. Ini problem masih bagus semua. Tadi masih muter ya. Nanti ya pemasangannya itu pakai biasa ya, pakai relay ya. Ini udah ada ya. Bahan untuk kabelnya udah saya siapin. Relaynya sama sekring nih, tempat sekringnya. Ini mau saya mau bikin dulu ya. Tempat blowernya dulu nih. Ini saya ripet aja ya, biar mudah. Ini soalnya 4 biji ya pasti kuat nih, enggak goyang. Kalau dudukannya cuma 2 kadang-kadang goyang. Ini saya bikin 4 jadi benar-benar tuh kuat. Kita pasang blowernya. Ini tadi udah saya cek ya, langsung ke aki, bagus. Jadi bekas tapi masih bagus. Kita pasang dulu. Ya, udah saya pasang ya. Nah, ini ditutup ini. Nah, tutup ya nih. Terus ini kasih sirip. Kalau nggak dikasih sirip nanti air dari luar pas hujan masuk. Tapi kalau dikasih sirip itu nggak masuk. Ini mau saya pasang dulu ya. Ini yang sebelah udah, tinggal sebelah yang satu lagi, bro. Thank you.
Iya, kayak untuk hari ini kayaknya belum jadi nih. Soalnya apa? Ini banyak kerjaan. Ini juga belum saya kasih ini ya. Belum dikasih sirip, terus dicek ya. Terus nanti ya, waktu perakitan relay ini kan ada relay nih. Nah, ini kan ada ini relay kaki ini ya, kaki 4 kan ya. Ini kan, nah ini 30 ya, 30, ini 87, nah ini 8 berarti, 8, 85, 86 ini ya, ya 30, 87, 86, 85 nih. Oh sorry nih, ini 86 ya nih, terus yang kecil bro. Nah ini 30, 87, 85 ya, 86 ya. Salah lagi ya, soalnya soalnya kecil. Dari kamera kelihatan nggak nih? Ya, ya. Ini 30, ini 87, 85, 86 ya. Ini kecil banget ya. Nah, kita pasang kayak gini nih. Nah, jadi ini kan ini 87 ya. Ini 30. Nah, ini enggak apa-apa enggak dipakai nih. Nah. Jadi satu kabelnya. Ini 85. 86 nih ya. Nah, biar lebih jelas. Nah. Nah, ini 87 yang ini nih. Nah. Ini yang ini nih, 87 ya. Ini 30 yang warna putih. Terus ini 85 nih yang warna kuning ya. Terus ini 86 nih. Kalau kabelnya nggak salah warna ya, kadang-kadang kan ini rubah-rubah ya. Yang penting ini aja nih. Nah. Tulisan ini ya, aman nih kaki-kaki ini ya. Jangan sampai kebalik. Dan untuk ini 30 ya. Ini larinya ke aki langsung ya. Tadi ke aki tapi bagian strum. Nah, terus untuk 87 yang ini nih. Nanti larinya ke blower, ke blower sini nih. Cuman yang kabel plus ya. Jangan yang kabel min. Nanti kabel minnya langsung ke body enggak masalah. Terus untuk ini 86 nih. Nanti ke saklar. Saklar ya, sekakel ya, saklar ya. Ntar dari saklar larinya ke strum, ke aki boleh, atau ke ini apa, ke kontak on ya. Kontak on kan kalau di kontak kan ada strum, kontak on tuh ya, bisa nggak apa-apa ya. Dari sini larinya ke saklar, dari saklar ke strum ya, atau ke on atau pancingan, buat pancingan ya, panjang strum. Dari untuk ini 85 nya ini ke masak, masak kaki boleh, masak body juga boleh ya. Ini besok masanya ya, soalnya ini belum ini. Dan untuk sekring dikasih nggak apa-apa nih ya. Kalau yang mau ke blower ya, di sekring nggak apa-apa nih. Kalau nggak, yang ke mau kaki ya, kasih nggak apa-apa nih. Pakai ini, pakai sekring 30 nih. Ini mahal besok, soalnya ini udah sore ya, nggak bakalan kelar nih. Udah hampir jam mau maghrib nih. Paling nanti saya mau beres ini dulu nih, beres-beres ini dulu, bikin sirip-sirip buat nutup ini ya, biar nggak kemasukan air nanti. Lalu kita cat, perlu kita rakit. Yang penting udah ada bahannya ya, tinggal kita besok kerjaan yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.